Toyota Alphard generasi terbaru 2023, pakai turbo. Ada kejutan dari Toyota di penghujung tahun 2022 nanti. Toyota Alphard 2023 dikabarkan akan segera meluncur di pasar Jepang dengan tampilan yang lebih mewah. Mengutip dari situs basecarweb.jp, meski peluncurannya akan dilakukan akhir tahun ini, pengiriman ke konsumen akan berlaku pada awal 2023. Oleh karena itu, Alphard terbaru juga dikenal sebagai model Alphard. Lantas apakah Alphard generasi keempat ini didatangkan dari Indonesia? Kemungkinan itu ada, karena ada banyak penggemar di negara ini. Jika diluncurkan di Jepang pada akhir 2022, Indonesia bisa pada 2023. Informasinya, Alphard terbaru akan menggunakan platform TNGAK yang sama dengan Lexus RX baru. Selain itu, mobil Sultan juga akan berganti mesin. Mulai dari mesin 3.5 V6 hingga mesin 2L turbo untuk konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Dari segi tenaga, mesin 2L turbocharged dikatakan memiliki kapasitas 286 tenaga kuda dan torsi maksimum 29 Nm. Lalu ada juga kemungkinan opsi mesin lain, yakni hibrid 2.5 liter. Dari luar, tampilan Toyota Alphard terbaru memang tidak jelas. Namun, banyak media Jepang memprediksi bahwa itu akan menjadi lebih mewah. Misalnya dengan desain grill baru dengan aksen krom dan lampu depan terpisah. Di mana terdapat lampu utama di atas dan lampu sein dengan DRL di bagian bawah. Di dalam ruangan, lampu kabut memiliki desain pull-up, mirip dengan gaya bumper Alphard Modelista. Soal interior, tidak ada bocorannya, namun kami berupaya untuk mendapatkannya. Tunggu saja peluncuran model Alphard 2023 segera. Just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the
presence and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer. Tentang Toyota Alphard Gen 3 atau model yang sedang dijual. Setelah mengetahui bocoran informasi mengenai model Toyota Alphard 2023, sebaiknya Anda juga mempelajari dengan seksama produk yang dijual. Saat ini, Toyota Alphard yang beredar merupakan generasi ketiga. Alphard memiliki banyak varian dengan titik harga yang berbeda. Varian 2.5 GAT dibanderol dengan harga Rp1.577.900.000, varian 3.5 KAT dibanderol dengan harga Rp1.303.700.000 dan varian 2.5 XAT dibanderol dengan harga Rp1.147.200.000. Dari segi mesin, Anda memiliki dua pilihan, mesin 2RV. Silinder 2500 cm3 VVT-i dan turbocharger 3500 cm3 V6. Dari segi fitur, Alphard generasi ketiga ini dilengkapi dengan 7 SRS airbag, 7 seat belt warning, 360 kamera, blind spot monitoring, parking kamera sensor, anti lock brake system dan ABS. Electronic brake distribution EBD, brake assist ba, dan hill start assist HSA. Selain itu, ada fitur adaptive cruise control ACC. PCS sistem pratabrakan, lane departure warning dan ELDA, automatic high beam AHB, sistem pemantauan tekanan ban dan TPM set, dan intelligent scan sonar ICS. Dari segi kenyamanan kabin, mobil ini memiliki jendela panorama dan dikelilingi oleh 18 warna ambient light. Kemudian pada jok baris kedua, terdapat fungsi bangku. Fitur otoman ini terletak pada dashboard di belakang sandaran tangan pintu, di mana fitur tersebut dapat berupa sandaran, sandaran kaki yang dapat disesuaikan dan memori penyesuaian kursi. Kemudian, untuk lebih meningkatkan kenyamanan kabin, Alphard generasi ketiga ini dilengkapi dengan sistem hiburan pemutar Blu-ray dengan layar 9 inci yang didukung oleh 9 speaker JBL. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not
Dari segi dimensi, Alphard generasi ketiga ini memiliki panjang 4.945 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.895 mm. Kemudian wheelbase 3.000 mm, dan ground clearance 160 mm. Lalu bagaimana tentang generasi keempat? Kita tunggu review lengkapnya pada video berikutnya, kami sedang mengumpulkan informasinya terkait tentang Alphard generasi 4. Salam Car 2 Channel. A Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.